Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bunda-bunda dimanapun berada. Kali ini saya mau membacakan salah satu pertanyaan dari konsumen saya, yaitu Ibu Vika Nurdayanti. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Mbak, mau tanya ya, kristal X atau NCE kok gak efektif ilangin keputihan ya Mbak, malah kok makin gatel? Atau mungkin cocok-cocokan ya Mbak, dengan saya kok kurang cocok padahal saya sudah pakai NCX-nya selama 1 bulan. Saya itu sudah menopause Mbak, dan gatalnya karena saya sering pakai Softex, dikarenakan saya kalau batuk agak keras sedikit itu keluar kencing. Oke, itulah pertanyaan dari Ibu Vika. Oke, saya akan menjawab ya teman-teman. Gatal-gatal itu mungkin dikarenakan karena pemakaian softtech-nya, bukan karena pemakaian NCX-nya. Oleh karena itu saya sarankan untuk Ibu Vika sebaiknya menggunakan panty liner aja. Panty linernya yang herbal ya Ibu Vika, jangan yang sembarangan. Dan juga setiap 4 jam sekali panty liner harus diganti, karena di daerah kewanitaan itu sangat lembab dan sering terjadi iritasi. Jadi setiap 4 jam sekali harus diganti agar di daerah kewanitaan Mbak Vika tetap kering dan bersih, jadi tidak terjadi rasa gatal. Dan saya sarankan untuk mengkonsumsi kurkumin dan herbagin 1 hari 3 kali, 1 kapsul sebelum makan. Dan kalau Ibu Vika mempunyai gejala sakit mah, saya sarankan minumnya setelah makan atau selang 1 jam setelah makan. Itu semoga bermanfaat untuk Ibu Vika, dan juga NCX-nya tetap digunakan, jangan dihentikan. Dan juga minum Rosvi untuk pengobatan dari dalam. Dan semoga bermanfaat untuk ibu-ibu lainnya, dan juga untuk Ibu Vika semoga cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.